warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini saya akan memaparkan perubahan wujud benda, yaitu itu perubahan wujud benda adalah padat menjadi cair adalah mencair, sedangkan cair menjadi padat adalah membeku. Mohon maaf kalau tulisannya kebalik. Nah, selanjutnya adalah cair menjadi gas adalah menguap. Ya, gas menjadi cair adalah mengembun, sedangkan gas menjadi padat mengkristal. Kalau padat menjadi gas menyumbat. Sekarang kita lihat salah satu contohnya adalah mencair. Itu perubahan wujud benda padat menjadi cair terjadi karena apa? Kenaikan suhu. Ya, betul sekali. Contohnya mentega yang dipanaskan akan mencair. Contoh yang kedua adalah membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi padat terjadi karena penurunan suhu. Ya, betul sekali. Contohnya adalah air yang didiamkan di dalam freezer akan menjadi es batu. Sekarang kita contoh yang ketiga. Menguap. Peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya bensin yang dibiarkan di udara terbuka makin lama akan menjadi gas. Yang contoh keempat adalah mengembun. Peristiwa perubahan wujud benda menjadi cair. Contohnya titik-titik air embun di daunan pada pagi hari. Sekarang kita lihat contoh yang kelima. Menyumbat. Peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya kamper yang dibiarkan terbuka makin lama akan mengecil. Dan contoh yang keenam atau yang terakhir, mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya pembuatan es kering dari karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.